Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a fi ulumihi darain amin. Wa qala Mahmud at-Tahana istilahan, berkata oleh Syekh Mahmud at-Tahan secara istilah, hadis mauquf wa ma'udiba ila sahabihi min qawlin aw fi'lin aw taqririn miziyadatin aw taqririn, adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat. Artinya perkataan ini asalnya dari sahabat, atau ini adalah perkataan sahabat. Min qawlin, bisa berupa perkataan sahabat, aw fi'lin atau perbuatan sahabat, aw taqririn atau takrir sahabat. Sahabat enggak bicara, ya, melihat sesuatu dilakukan oleh yang lain, sahabat enggak mengingkari, itu namanya takrir. Ya. Sahabat enggak berbuat, sahabat tidak berkata, tapi sahabat melihat perbuatan itu dilakukan, namun sahabat tidak mengingkari itu. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sangatlah kuat ini yang namanya sahabat. Ya. Bahkan oleh mazhab Maliki, sahabat itu menjadi pegangan sahabat. Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, yang namanya sahabat semuanya adil. Kullu sahabiyyin udul. Setiap sahabat itu adil, baik sahabat besar maupun sahabat kecil, saking mulianya itu sahabat. Kenapa? Karena pernah berjumpa kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betapa mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang pernah berjumpa kepada Nabi itu mempunyai keistimewaan. Ya. Ada juga umatnya yang sekarang jumpa sama Nabi walaupun lewat mimpi. Nah, jangan sampai enggak ngimpi Nabi itu, ya. Jangan sampai enggak ngimpi Nabi. Bagaimana caranya perbaiki akhlak kita? Karena Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Akhlaknya itu baik apa? Ya, sunnah-sunnah Nabi dikerjain. Ya, jangankan wajib, sunnah aja dikerjain gitu. Biziyadatin au taqririn, baik dengan tambahan ataupun dengan takrir. Ya, takrir tadi seperti itu. Ya. Lakin in khala an qarinatin tadullu ala rabbih, akan tapi in khala, jika sunyi ia hadis itu, an qarinatin, dari satu indikasi, satu qarina tadullu, yang menunjukinya ala rabbih, atas marfu. Jadi enggak ada satu indikasi hadis ini sampai kepada Nabi. Nah, jadi kalau hadis ada indikasi sampai kepada Nabi, namanya hadisnya marfu, bukan mauqu. Nah, kalau marfu berarti apa? Ini perkataan atau perbuatan, ya, atau takrir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma idza wujidat bi alam yakun al-ijtihad fihi madkhulun wa huwa fi hukmil marfu'i,
Adapun apabila didapati bi'alam yakun, dengan bahwa tidak ada lil ijtihad fi, enggak ada ijtihad, ya, tidak ada bagi ijtihad padanya masuk, ya, enggak ada masuk ijtihad, fa huwa, maka itu fi hukmil marfu'i, pada hukum marfu'. Jadi enggak ada satu indikasi ini hadis marfu. Kalau ada marfu, berarti hadis ini marfu. Itu kalau marfu berarti apa? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, gitu ya. Kama fi riwayat Bukhari, sebagaimana pada riwayat Bukhari, kana Ibnu Umar, adalah Ibnu Umar wa Ibnu Abbasin yuftirani, keduanya berbuka, wa yuqsirani, ini mengqasar fi arba'ati murdin, ya, pada empat murd, empat murd ini satu nama ukuran jarak jauh, jarak ukuran jarak, jaraknya itu 16 farsakh, empat murd 16 farsakh. Ya. Pemisuh hazala yakun min jihati ijtihad, maka seperti ini tidak adalah daripada arah ijtihad. Naam ya ma yudhafu ila tabi'in yustamalu mauqufan muqayyadan fa yuqalu mauqufun ala Sa'id ibn al-Musayyib atau Musayyib murid Rasulullah. Ya, ma sesuatu yudhafu yang disandarkan ila tabi'in, kepada tabi'in, yustamalu yang digunakan mauqufan, mauquf muqayyadan, mauquf yang dikaitkan. Fayuqalu, maka dikatakan ini namanya mauqufun, mauquf hadisnya ala Sa'id ibn Musayyib, masalah umpamanya kepada Sa'id bin Musayyib, namanya hadisnya mauquf Sa'id bin Musayyib. Nah, kalau ya mauquf, ya, hadis ya sahabat maksudnya. Amsilatun, ya, satu ini beberapa misal awalan, misalnya misal mauqufil qauli, mauquf qauli, jadi perkataan sahabat, qaulu rawi, perkataan rawi, qala Ali bin Abi Thalib, perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Hadisun nasa bima ya'rifuna aturidu ayyukadzaballahu wa rasuluhu, ceritakan olehmu kepada manusia dengan apa yang mereka tahu, apakah kamu ingin bahwa Allah didustakan dan rasulnya, bahwa Allah dan rasulnya didustakan. Ini namanya mauquf qauli, perkataan Sayyidina Ali. Ini bukan perkataan Nabi, perkataan Sayyidina Ali, namanya hadis mauquf. Jadi walaupun sahabat yang ngomong termasuk hadis, tapi hadisnya namanya mauquf, istilahnya itu. Iya. Nanti ada namanya ya maktu. Oh, maktu itu perkataan apa dari ya tabi'in, dari tabi'in, kecuali tadi itu Musayyib, ya, Sa'id bin Musayyib, ya, Sa'id bin Musayyib ini tabi'in, tapi kalau sama beliau hadisnya itu dari beliau itu maktub, mauquf hadisnya, mauquf, karena ada indikasi kuat, indikasi kuat itu adalah perkataan daripada sahabat Nabi. Ya. Sanian yang kedua, misal mauqufil fi'li qaul Bukhari
wa amma Ibnu Abbasin wa huwa mutayammimun. Yang kedua, misal mauquf fi'li. Nah, ini perbuatan. Kalau tadi perkataan. Ini perbuatan sahabat. Kalau tadi perkataan sahabat. Qaul Bukhari itu perkataan Bukhari, wa amma Ibnu Abbasin. Ya. Dan telah menjadi imam oleh Ibnu Abbas. Wa huwa mutayammimun. Dan dia dalam keadaan bertayamum. Telah menjadi imam oleh Ibnu Abbas dan dia dalam keadaan tayamum. Jadi imamnya sucinya pakai tayamum. Berarti boleh. Makmumnya wudu. Boleh berdasarkan ini perkataan perbuatan sahabat. Yang penting imamnya enggak wajib qada, karena ada tayamum yang wajib qada, ada tayamum yang enggak wajib qada. Ini yang enggak wajib qada. Kalau yang wajib qada enggak boleh. Enggak boleh jadi imam. Sanisan yang ketiga, misal mauquf at-takriri. Ya, takriri berarti apa? Sahabat tidak berkata, sahabat tidak berbuat, tapi sahabat ya mengakui itu. Sahabat mengakui itu. Enggak ada yang ingkar. Sahabat enggak ingkar. Sahabat mengakui itu. Sahabat enggak berbuat, sahabat enggak berkata, tapi beliau mengakui itu. Contohnya ya, qaulu ba'dhi tabi'in, perkataan sebagian tabi'in. Apa katanya? Fa'altu kaza amama ahadis sahabati. Ya, aku telah melakukan demikian di depan seorang sahabat. Walam yunkir alaiya, dan dia tidak mengingkari aku. Ya. Jadi kata sahabat, sebagian sahabat begitu, aku melakukan di depan seorang sahabat dan dia tidak mengingkari aku. Ya. Artinya apa? Iya, sahabat yang lain tuh benerin gitu ya. Jadi sahabat yang lain benerin. Yes. Dia berbuat, sahabat, jadi sama-sama sahabat. Dia berbuat, ya. Sahabat yang lain benerin. Ini namanya takrir ya. Sahabat sama-sama sahabat. Sama, ya. Jadi dibiarin aja gitu. Berarti apa? Benar, bagus, boleh. Istimal akharu lahu. Wallahu a'lam.